Nanti pada saat kita melakukan rekonstruksi di TKP, yang pertama kita akan memperagakan adegan di mana mulai adanya rencana pertemuan dari TSK, MBS, dan anak AG. Sesuai dari hasil berita acara, itu dijemput di sekolahan. Jadi kita umpamakan nanti, siap. Kemudian lanjut ada pertemuan menjemput Sen. Kemudian bertiga bersama-sama menuju TKP yang di tengah. Nanti adegan tindakan apa adegan berikutnya saat mendatangi rumah saksi di mana di dalamnya ada korban. Di situ ada adegan, kemudian setelah dari sana menuju ke TKP tempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut. Setelah terakhir nanti ditutup dengan evakuasi yang dilakukan oleh saksi-saksi terhadap korban menuju rumah sakit. Demikian secara garis umumnya. Terima kasih.